Ini pokok kristal. Nah, ini buahnya. Ini. Eh, Pak, ini apa kabar, Pak? Ini apa? Ini kalau ini buahnya yang masih mentah, belum masak. Nah, begini rupa dia. Nah, ini buah dia. Masih hijau, ini belum masak lagi. Nah, ini pokok dia, pokok kristal. Tak tahulah di Sabah ada kan ni. Oke. Okay. Yang ini masih ada buah yang masak, jadi saya coba memanjat. Tuh tuh. Ya. Tidak boleh gak anak tu? Kenapa tu? Mau kasih patah dia. Aduh, macam mana mau patah? Bisa lah patah tu habis kok. Kau terjun terus lah. Oke. Okay. Ambil lah. Mai. Sayang oh kalau kasih pecah gitu. Pecah terus dia. Kalau kasih peta aja punya dahan dia, Pak. Dan dia kalau pecah, tak boleh depan ni. Ini pokok kristal. Kira berapa terang oh? Lah, dia dah habis. Ah, itu lah yang pegang tuh. Itu dahan tuh, ah, di ujung dia. Mana mau ambil? Si peta dia. Marah orang. Eh, jangan kasihan dia. Orang tidak marah lah. Tidak. Eh jangan, sayang loh. Kalau ada pokok susah mau ambil. Lagi dek. Tiga dek. Sayang loh. Boleh makan. Baik, sudahlah wajib sayang wajib bisa kita bawa parang. Sayang lah pecah. Ya. Oh, dia pecah ni, dia simpan. Besok kita sedap makan. Kalau dia ni dah pecah. Oh, penat. Macam ni ya. Sudia. Okey, saya makan ah. Jangan takut. Kalau mati kan saya duluan mati. Boy. Nah. Memang sedap. Sedap. Tidak rugilah makannya buah. Pokok kristal.